Dan juga kalau mungkin kalau kita lihat ya di dalam video ini. Dalam aquarium nomor 4 Tawagurin dulu di sana sudah ada satu penyelam yang saat ini sedang bertugas memberikan makanan untuk dirinya. Di sana sudah ada Kak Jainal. Yang Kak Jainal ini adalah salah satu penyelam profesional dari seaworld Ancol. Dan juga pada muncul kalau kita lihat di sana Kak Jainal sudah membawa satu ikan makanan favorit untuk dirinya. Makanannya apa kita lihat sendiri, makanan itu adalah rumput. Yang mana kalau untuk rumput ini berbeda dengan rumput untuk pakan ternak sapi ataupun kambing, melainkan rumput ini adalah jenis rumput laut. Ya, rumput laut itu adalah jenis rumput laut yang hidup di perairan dangkal yang kedalamannya 1 sampai 10 meter. Dan juga para pengunjung ya, kalau kita lihat di sana, dirinya sudah mencoba untuk menyerap makanan kepada Kak Jainal atau penyelam seaworld.